السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي وفقنا في هذا المجلس العلم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفتهم الملائكة. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى النبيين وآل كلهم وسائر الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعات semuanya dimulai dari imam masjid beserta seluruh pengurus, kemudian orang-orang yang berjasa kepada saya, mulai dari ayah, mama yang berpusing pojok, dan abang-abang yang sudah sempat kita berkenalan sejak tahun lalu, jadi tak terlalu asing untuk berjumpa lagi kita di sini. Silaturahim yang kedua, jadi itu lebih cocok. Bukan pergi mengajar, bukan pergi berceramah di tengah mama-mama awal, abuya-abuya kita, kelipah-kelipah, alim ulama, pemuka-pemuka masyarakat. Jadi kedatangan kami tak lebih dari bersilaturahim. Semoga bukan silaturahim yang kedua. Kita menjadi lebih bersaudara lagi, lebih erat lagi hubungan kita dari tahun ke tahun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita dua nikmat terbesar di muka bumi, yaitu nikmat Islam, kemudian nikmat iman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita dua nikmat yang teramat besar juga. Tidak kita rasakan kecuali ketika kehilangan. Yang pertama kata Nabi as-sihhah, yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua al-farah, nikmat kesempatan. Banyak kawan-kawan awal yang sehat tapi tidak sampai, kadang-kadang yang jatuh dan lain sebagainya. Banyak yang sampai tapi tak sehat, ada niat tapi Allah takdirkan tidak sehat. Oleh karena itu selalu kita ucapkan lantunkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita jemaah sekalian untuk selalu mensyukuri nikmat-Nya. Bukan untuk Allah tapi untuk kebaikan kita. Allah tambah lagi nikmat itu. Sementara kalau kita tidak mensyukuri nikmat-Nya, kufur terhadap nikmat-Nya, Allah ancam kita dengan azab yang pedih. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Berarti kalau mensyukuri nikmat-Ku, kata Allah, aku tambah nikmat itu. Namun barang siapa kufur terhadap nikmat-Ku, ingatlah azab-Ku sangat pedih. Kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling cinta dengan umatnya, yang paling risau dengan umatnya. Allah turunkan di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 114.000 para nabi. Kemudian dipilih Allah di antara mereka menjadi
riwayat lain mengatakan 315. Seluruh berkat ini diberi Allah satu doa mustajab yang kalau diminta tanpa syarat apapun langsung dikabulkan oleh Allah. Ini hadiahnya menjadi nabi. Tapi awak jangan berharap karena nabi itu pilihan Allah. Ada sekarang model-model berkat ini. Nabi awak di Jawa banyak nak menjadi nabi. Ditangkap polisi baru yang mengaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah pilih di antara hambanya menjadi nabi dan menjadi rasul. Kemudian beban yang berat ini ada hadiahnya. Allah berikan satu doa mustajab dan seluruhnya sudah menggunakan doa tersebut kecuali satu saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak dipanjangkan oleh nabi kita? Karena begitu sayangnya dengan umatnya. Tahu dia di antara umat ini kadang-kadang lalai. Takut dia nanti ada di antara umatnya yang tidak masuk surga. Makanya nabi simpan doa itu kuat-kuat, erat-erat. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling berat ujiannya dari seluruh para nabi yang ada. Tapi tahannya tidak dipakai doa tadi. Suatu ketika nabi diasuh-asuh orang-orang Quraisy untuk masuk ke Taif. Harap-harapan bisa aman di sana dari gangguan orang-orang Quraisy di awal-awal Islam. Ternyata di Taif itu berisi preman-preman bodoh dan jahat-jahat dari kafir Quraisy. Setelah masuk nabi bersama beberapa para sahabat ditutup gerbang masuk tadi. Kemudian pintu keluar yang ditutup. Terkurung nabi di dalam. Anak-anak dia seorang bodoh melempari dengan batu. Nukwe orang bodoh pun ikut segala itu. Berdarah kepala nabi, menetes darahnya sampai ke kakinya. Ketika itu borok malaikat menjaga gunung marah dia. Datang ke hadapan nabi dan minta ke nabi, wahai Rasulullah, inilah saatnya, mintalah doa mustajabmu itu. Tak mau nabi. Kalau belum tidak mau izinkan aku akan aku cabut gunung di Taif ini, aku hancurkan mati mereka seluruhnya. Gorong malaikat itu marah. Ketika itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak. Karena apa? Kalau dimintanya waktu itu bisa membantu awal di akhirat. Sengaja disimpan oleh nabi sampai segitu kejamnya siksaan kafir Quraisy kepadanya. Bahkan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'alla Allah yukhriju min aslabihim man ya'bud. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari garis keturunan orang Taif ini nanti yang beriman kepada Allah. Nah, itu harapannya. Orang kafir pun dapat rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, pantaslah bagi kita untuk menjemput kerinduan Nabi itu kepada kita dengan banyak-banyak berselawat kepadanya, dengan membaca hadis-hadisnya, dengan mengamalkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang sangat berbahagia ini bertepatan awal sedang tahun baru 1 Muharram 1446. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jemaah sekalian, maudhu atau pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah mendalami lagi pemahaman kita dan mengingat-ingat lagi rukun Islam. Nah, ini banyak anak-anak muda diwawancarai. Nah, apa itu beriman? Na'udzubillah, tuk'na'un summa na'udzubillah. Dan tak hafal rukun Islam. Dan tak tahu apa syarat ihsan. Padahal ditulis di hadis kedua oleh Imam An-Nawawi. Lah payah-payah Imam An-Nawawi itu mengumpulkan, merangkum hadis yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dikumpulkan menjadi 42 hadis yang
syariat, kemudian hukum-hukum Islam, kemudian adab-adab di dalam Islam dikumpulkan dalam 42 hadis. Itu paling tidak harus kita ketahui. Nah, tapi banyak di antara anak-anak kita, anak-anak muda kita, kadang-kadang jauh belajarnya, banyak ilmunya, tapi tak hafal rukun Islam dan rukun iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi selalu kita ingatkan, karena dengan kuatnya pemahaman mereka terhadap rukun iman, tahu dia bagaimana beriman. Dengan kuat pemahaman mereka tentang rukun Islam, tahu mereka apa yang Islam dan apa yang boleh dan tak boleh saya lakukan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu jemaah saya muliakan Allah, di dunia ini tak banyak pilihan. Tugas kita hanya dua saja. Tugas kita Allah ciptakan untuk beribadah, sebagaimana difirmankannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah itu bagaimana? Tentunya dengan ilmu. Bisa ibadah itu yang namanya ada, bisa ibadah itu kebiasaan kita, kita niatkan kata Allah juga menjadi ibadah. Kesimpulannya, hidup di dunia ini cara beribadah kepada Allah dua saja. Yang pertama ibadah melakukan, yang kedua ibadah meninggalkan. Itu saja. Dibue atau ino dibue. Kalau dibue apa sebabnya, kalau tidak dibue apa sebabnya. Karena ibadah itu terhenti, haram kita berbuat ibadah apapun bentuknya kecuali ada contohnya. Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada contoh, ada perintahnya. Kalau tak ada perintah dan tak ada contoh, ada dalil umumnya dari Al-Qur'an dan dari hadis, atau ada contoh dari sahabat Nabi yang direkomendasikan oleh Nabi, yaitu ulama yang menjadi khalifah 4 orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaihim bin nawajid." Yang artinya, berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Nabi. Kemudian berpegang teguhlah dengan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang 4. Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Mereka ini kalau ada berbuat hal baru dalam agama, itu sudah direkomendasikan oleh Nabi melalui hadis ini. Kemudian apa kata Nabi? Wa aftu alaihim bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham sekuat tenaga. Nah, kadang-kadang begini ya, wa aftu itu gigi geraham, aku dan pogak dengan tenyum. Ternyata sabatan ini yang diteliti oleh ulama-ulama biologi yang tahu apusannya ibadah dawah di luar dalam kedokteran dan sebagainya. Ternyata otot yang terkuat pada diri manusia itu adalah otot geraham. Makanya pegang teguhlah sekuat tenaga kita, apa itu yang menjadi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ingin saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini adalah hadis ketiga dari Aisyah Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. An-Nawawi itu nama daerahnya karena tinggal di Nawah. Kalau nama aslinya Yahya. Kunyahnya Abu Zakaria. Kunyah itu sunnah Nabi, menamakan diri kita dengan pangkal ayah atau ibu, atau ab atau um dalam bahasa Arab. Ada lima Abu Zakaria, bahkan Nabi kunyahnya adalah Abul Qasim karena anaknya ada yang bernama Qasim. Bisa karena anak pertama, bisa juga karena nama yang kita sukai atau yang kita idolakan, ataupun nama-nama atau benda-benda yang berhubungan dengan kita. Seperti Abu Hurairah itu artinya bukan ayah kucing, tapi seseorang yang penyayang kepada kucing. Karena Abu Hurairah itu selalu menyimpan anak kucing di dalam bajunya. Kotak itu bagi menggodam.
lubang di dunia besar. Tumai kucing di situ. Abu Hurairah selalu menyimpan kucing ketika pergi menghadap Nabi, disimpannya. Makanya tiga hari Abu Hurairah. Ada juga yang pakai kunyah tapi anaknya tak ada. Salah satunya ada Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini dia tidak menikah. Tinggalnya di Nawa sebelum umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian orang tuanya selalu mendukungnya untuk menjadi ulama. Jadi orang tua yang punya peran besar bagi seorang anak. Dibuatkan satu tempat di rumahnya itu berupa kamar, riwayat lain mengatakan di luar rumah. Di situ dia disuruh hafal Al-Quran, dicari gurunya. Sampai banyak ilmunya ketika di kampungnya. Setelah hafal Quran sampai umur 18, orang tuanya mengirimnya pergi ke ibu kota Suriah yang merupakan pusat keilmuan Islam di zaman itu, namanya Damaskus. Dikirim ke sana sekitar 80 km dari Nawa, model dari Pasir Bungarayan ke Kabul, itu jauh. Karena begitu dekat, orang tuanya sangat bersemangat. Tapi dulu itu perjalanan tak ada mobil, susah dan tak pulang-pulang sampai berhasil. Susah atau pulang sampai di sana banyak ilmunya, digali ilmunya semua dari ulama-ulama besar di Suriah ketika itu yang merupakan yang di Damaskus yang merupakan ibu kota Suriah, sampai dia dewasa sampai menjadi ulama besar di sana, bahkan sampai menjadi pemimpin atau ketua sebuah yayasan penghafal hadis dan memahami hadis yang terbesar di Damaskus ketika itu, namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah, sampai hari ini masih ada. Sama dengan yang ada di Maroko namanya Darul Hadis Al-Hasaniyah, karena yang mendirikannya Hasan. Atas dasar namanya Darul Hadis artinya kampung hadis, tempat belajar hadis, yang tempat Ustaz Abdul Somad belajar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi ini meninggal umur 45, muda. Dan di zaman dia itu zaman kurang aman, zaman penjajahan Tatar ketika itu. Imam Nawawi sibuk menulis buku, dikumpulnya seluruh buku fikih Syafi'i dari zaman Imam Syafi'i di tahun 204 sampai di zaman dia yang meninggal 676, sekitar beberapa abad dikumpulkan seluruhnya. Buku-buku fikih Syafi'i yang dalilnya tidak ada, yang tidak jelas, kadang-kadang ada yang ta'assub, yang fanatik, tak boleh nikah dengan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Kadang-kadang ada yang begitu ulama, dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dibuatnya kitab majmu', kumpulan fikih Syafi'i yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Kadang-kadang disebutkan mazhab lain di dalamnya yang kemungkinan bisa kita ambil hukum di situ. Akhirnya Imam Nawawi diberi gelar Muharrirul Mazhab, orang yang mengembangkan mazhab, memerdekakan mazhab, atau muqarrir, yang menetapkan mazhab fikih Syafi'i. Jadi setiap orang mengaku fikihnya Syafi'i mustahil lepas dari yang namanya Imam An-Nawawi. Bahkan Imam An-Nawawi juga merupakan ulama besar, bukan hanya di fikih tapi di tafsir, di lugah bahasa, dan juga di hadis. Nah, ini yang ingin kami tekankan, yaitu Imam Nawawi merupakan ulama besar di bidang hadis. Bahkan Amirul Mukminin gelarnya, pemimpin ulama-ulama hadis di masanya. Imam Nawawi ini punya kitab sebelum Arba'in itu, nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Pasti dia dapat di masjid kita. Dimanapun ulama-ulama hadis zaman kita sekarang ini sepakat, buku yang paling banyak dicetak di seluruh dunia setelah Al-Quran, Mushaf, adalah Riyadhus Shalihin. Itu berkah dari ilmunya Imam Nawawi dan ikhlasnya dalam menyampaikan ilmu kepada kita sampai hari ini. Dan di antara hadis Riyadhus Shalihin itu ada juga kitabnya yang kecil, 42 hadis saja, itulah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ketiga dari hadis Arba'in itu berbunyi An-Ibnu Umar radhiyallahu anhu
dibangun Islam atas lima perkara, dunia Islam ala khamsin. Kalau kita baca syahadat Allah ilaha illallah, maka i'rabnya dalam ilmu adalah khabar dari mubtada yang dihapus. Hiya syahadat Allah ilaha illallah. Kalau dibaca kasrah, hukumnya badal dari khamsin tadi kasrah, berarti dia juga kasrah syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, bangunan fondasi besar Islam itu tiang utamanya adalah syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian tiang keduanya adalah sholat, wa iqamis sholat, dan mendirikan sholat. Kalau kita ibaratkan jemaah sekalian, dua tiang besar ini dalam Islam itu bagaikan jempol dan telunjuk. Kalau lima rukun Islam, jempol dan telunjuk ini tak mungkin kita tinggalkan salah satunya. Tinggal sholat jatuh. Kalau tinggal jempol itu bisa moga yang efek tadi. Ini syahadat. Yang keduanya adalah sholat. Sholat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang tinggal sholat kafir. Ya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Tapi mazhab kita Syafi'i tidak sampai seperti itu. Meninggalkan sholat, kalau dia meremehkannya, mengatakan sholat tidak wajib, baru kafir. Kalau tidak, tidak apa-apa, itu maleh dan orang yang berdosa besar. Tapi kita juga harus ingat, yang pertama ditanya Allah di akhirat nanti itu sholat. Kalau sholat kita tak baik, yang lain-lain kita ditanya lagi. Seribu kali haji kita tak ditanya. Dan ibadah apapun kita punya, kalau tak sholat tak guna. Makanya mazhab Hanbali, kalau kita tidak sholat tak wajib kita puasa Ramadan, tak ada guna. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut dari hadisnya, sedikit kita mengenal siapa itu Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Hadis tadi disebutkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya yang merupakan dua kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Ini yang mengatakan juga Imam An-Nawawi, as-sahhu mu'allafat ba'da kitabillah. Ibnu Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab, khalifah kedua umat Islam setelah wafatnya Nabi. Tapi gelarnya tidak khalifah. Disepakati para sahabat ketika itu dengan gelar Amirul Mukminin. Orang yang pertama diberi gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Kenapa? Karena kalau khalifah itu artinya yang menggantikan, yang menggantikan Rasul siapa? Abu Bakar. Maka yang terakhir khalifah Abu Bakar. Khalifah itu Abu Bakar. Kalau nanti Umar, maka dua kali khalifahnya, khalifah Rasulullah. Kalau Abu Bakar khalifah Rasulullah, kalau Umar khalifah Rasulullah. Kalau 3, 4, 5 susah menyebutnya, makanya diganti dengan nama Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Nah, maka ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang lain-lainnya. Kemudian Ibnu Umar ini tak jauh beda dari ayahnya. Ayahnya muda kok Umar bin Khattab, kalau dia dari muda itu kakinya cocah ke tanah karena badannya besar, muda kok bodoh, takut orang kafir Quraisy dengan dia. Bahkan Rasul pernah berdoa, ya Allah kuatkan Islam ini dengan Islamnya salah satu dua Umar, yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hasyim, yaitu Abu Jahal. Umar nama aslinya. Akhirnya Allah mudahkan Islam Umar dan kuatlah Islam jadinya. Dan kata Abu Jahal tidak. Kemudian Ibnu Umar ini merupakan juga orang yang kuat badannya, besar badannya. Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minut thayyib. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Jangan dilihat ustaz yang menyampaikan, lihat yang bodoh badannya, kita belajar sama dia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar ini merupakan sahabat Nabi yang disebutkan oleh
ini kakaknya itu Umar, karena anak Umar itu ada Hasan dan ada Abdullah ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah, tapi lebih dikenal orang anak Umar, karena ayahnya namanya Abdirah duluan, makanya digelari ibnu Umar. Ibnu Umar ini pernah dipuji oleh Aisyah, asyaddu taqabbu'an li Rasulillah, orang yang paling kuat mengikuti Nabi dari seluruh sahabat yang ada, yang paling kuat mengikuti Nabi adalah Ibnu Umar. Bahkan suatu ketika bawa jamaah haji ya, dari Madinah ke Mekah, ada sebuah pohon, pernah dia jalan bersama Nabi di bawah pohon itu. Nabi sholat, dia pun sholat di bawah-bawah, padahal Nabi sudah lama wafat. Kemudian setelah itu dia pun menyiram pohon tadi supaya selalu subur dan selalu bisa sholat di situ, karena cintanya Nabi, karena tak disuruh, mesti cintanya saya gerak-gerik Nabi diikuti semuanya. Itulah Ibnu Umar. Ibnu Umar ini lahirnya 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi cuma sekalian, kita selaku umat Islam wajib tahu tahun hijriah yang dibuat oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Di tahun 17 setelah hijrahnya Nabi, Umar berkata, ini kan awak banyak mengirim-ngirim surat keluar negeri, jadi harus lain tanggal dan tahun. Umar itu paling tidak suka dia yang berhubungan dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Oke, tahun mereka tidak suka dia. Dijanjilah oleh Umar, apa menurut kalian dari mana kita mulai hitungan tahun? Berkata Ali bin Abi Thalib, kita hitung saja dari awal hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka disepakati oleh seluruh ulama sahabat ketika itu, dimulailah tahun 1 Hijriah, 1 Muharram itu dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sampai hari ini kebetulan kita juga 1 Muharram 1446 Hijriah. Kemudian Ibnu Umar ini wafatnya tahun 73 setelah hijrahnya Nabi, berarti umurnya ditambah 10 sebelum hijrah 83, umurnya panjang. Semasa hidupnya Ibnu Umar ini bukan hanya sebagai ulama besarnya sahabat, karena gelarnya adalah dawat ilmu. Ibaratnya dia itu ilmu yang berjalan, selalu ditanya orang dan tempat berfatwanya para sahabat itu ada 7, salah satunya adalah Ibnu Umar. Tapi zaman dia di zaman sahabat kecil, jadi sahabat itu terbagi 2, zaman sahabat yang besar yang sezaman dengan Nabi, kemudian zaman sewa sahabat, sahabat-sahabat yang kecil yang mana mereka itu terkenal empat menjadi ulama besar nantinya. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr bin As, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Zubair. Empat-empatnya adalah ulama besar di zaman sahabat kecil. Dari sejak mudanya merupakan ulama-ulama besar. Sedangkan Ibnu Umar ini terkenal ilmu hadisnya. Dia hafal hadis kedua terbanyak di antara seluruh sahabat yang ada. Yang pertama Abu Hurairah yang hafal 5374 hadis, sementara Ibnu Umar ini hafal 2630 hadis. Itu di dalam kepala. Kalau di luar kepala berarti tak hafal. Ibnu Umar ini bukan hanya ulama besar, tapi juga pedagang besar. Selalu keluar negeri Madinah. Pusat Islam dibuat di Madinah, dan dia selalu keluar. Ketika pergi keluar berdagang, banyak bawa untung. Tapi setiap masuk ke Madinah, dia tidak ke rumah langsung dan tidak menjumpai anak istri. Yang dijumpai pertama kali adalah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat dia datang ke Masjid Nabawi, pergi di Mihrab dan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar, karena Abu Bakar dekat kuburannya Nabi, kemudian Assalamualaikum ya Abata, ayahnya, Assalamualaikum wahai ayahku, karena kuburan tiga ini dekat-dekat. Makanya kita disunnahkan mengucapkan salam ketika berziarah ke Madinah.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Ibnu Umar cintanya dengan Nabi, baru nanti dia pergi ke rumah melihat keadaan anak istrinya. Bukan hanya pedagang besar, Ibnu Umar juga contoh bagi kita sebagai orang yang wara, yang sangat jaga diri. 4 kali dia tolak permohonan ulama-ulama besar dan sahabat untuk menjadi pemimpin. Di antaranya diminta jadi khalifah setelah ayahnya, dia tak mau, ditolak. Kemudian diminta untuk menjadi wazir, menjadi gubernur di Syam, dia juga tolak. Syam itu 4 negara sekarang dipimpin oleh 4 presiden atau raja: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Madinah di tengah, di atasnya itu Syam, yang 4 negara sekarang dahulu dipimpin oleh 1 sahabat. Dia diminta oleh Umar, tapi dia tolak. Kemudian di sebelah kanan itu ada namanya Irak, yang nanti merupakan pusat besar Islam, yang Imam Syafi'i pun sempat belajar ke sana, di daerah Kufah dan Basrah. Kemudian ada lagi di sebelah, di bawah itu Yaman, kemudian di sebelah kiri Mesir. Ini 4-4 didakwahi oleh Ibnu Umar di zamannya. Kalau Yaman sudah mulai dari sejak zaman Nabi, ketika diutus Mu'adz bin Jabal, 1 orang mengislamkan seluruh Yaman. Setelah Islam 4 ini yang mengitari Madinah sebagai pusat Islam, Ibnu Umar beserta 6 orang lagi di antara sahabat yang namanya Abdullah diutus untuk pergi ke ujung Afrika dari Mesir ke atas, yang dikenal sekarang sebagai Maghribul Arabi, karena Arab itu ada 2 bagian, Arab Timur dan Arab Barat. Sementara Maghribul Arabi ini terdiri dari 5 negara. Yang pertama Libya, Jazair, Mauritania, kemudian Tunisia, kemudian 1 lagi Neto. Libya, Tunisia, Jazair, Mauritania, 1 lagi saya lupa. Ada 5 negara di situ yang merupakan digelari Maghribul Arabi. Ibnu Umar beserta 6 sahabat Nabi yang namanya sama-sama Abdullah, makanya di dalam sejarah Islam dikenal sebagai Al-Abadiyah As-Sabah, Abdullah yang 7, yang merupakan pemuka-pemuka besar dari para sahabat, yaitu Ibnu Umar, Ibnu Khattab, kemudian Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Abdul bin As, Abdullah Ibnu Abbas, kemudian ada 3 lagi, Abdullah Ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah Ibnu Ja'far, kemudian Abdullah Ibnu Sa'ad. Namanya semuanya Abdullah dan semuanya Al-Quran dan semuanya ulama besar. Dikirim ke Spitla. Spitla itu ibu kota Kristen Bizantium di masa itu, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan setelahnya, di tahun 27 setelah hijrahnya Nabi, diutus 7 Abdullah tadi khusus untuk ke kota Spitla yang merupakan pusat Kristennya ketika itu, agar diajak masuk Islam. Kalau tidak mau, maka mereka ketika mengajak perang diperangi oleh Islam dan Islam menang ketika itu. Riwayat mengatakan 200 ribu mereka dan dikalahkan oleh umat Islam. Setelah umat Islam menang, tiba-tiba ada masalah terjadi di Madinah, akhirnya ditarik mundur seluruhnya. Dan tak lama setelah itu Tunisia tadi kembali kacau. Dan setelah beberapa tahun setelahnya, 50 Hijriah setelah hijrahnya Nabi, dikirim lagi sahabat, dikirim lagi tabi'in namanya Uqbah bin Munabir. Dan menang, kemudian didirikan pusat Islam di Tunisia dengan mendirikan sebuah masjid besar namanya Masjid Uqbah bin Munabir. Sampai hari ini bisa kita kunjungi, yang dijadikan pusat militer dan pusat pendidikan ketika itu. Karena dekat perbatasan, maka pusat pendidikan itu diganti di tahun 79, dipindahkan pusat pendidikan di tengah-tengah kota Tunisia, namanya Masjid Az-Zaitunah.
di situ dijadikan pusat keilmuan, sedangkan di Masjid Kubba Linnabi dijadikan pusat militer. Sampai hari ini di Masjid Zaitunah ini merupakan salah satu universitas terbesar umat Islam dan yang tertua. Salah satu yang lulusannya perempuan bernama Fatimah Al-Bahriyah dari Maroko. Dia pulang kampung karena dia anak raja, uangnya yang banyak dijadikan untuk membangun sebuah universitas namanya Jami'ah Al-Qarawiyyin. Sampai sekarang masih ada, merupakan Jami'ah Universitas kedua tertua setelah Zaitunah di tahun 245 setelah hijrahnya Nabi. Kemudian tak lama setelah itu mulailah orang Syiah berkuasa di tengah-tengah umat Islam, namanya Daulah Al-Fatimiyah. Daulah Al-Fatimiyah sekitar tahun 290 setelah hijrahnya Nabi. Kemudian mereka mendirikan universitas pusat keilmuan di tahun 361. Itulah dia yang kita kenal dengan Jami' Al-Qahirah atau Al-Azhar Asy-Syarif. Tempat anak-anak awak, guru-guru awak yang sempat belajar di Mesir. Nah, jadi Mesir itu ketiga tertua setelah Zaitunah. Dan ulama-ulama besar dari Zaitunah banyak yang ditarik ke sana kalau mereka Syiah. Syiah itu ada sedikit yang mereka ahli sunnah yang tidak keluar dari Islam, tapi rata-rata mereka keluar dari Islam, khususnya negara Iran sekarang. Itu mereka meyakini tidak semua sahabat itu masuk surga. Kata mereka ada sahabat yang masuk neraka, di antaranya Abu Bakar dan Umar, karena mereka kekuasaan dari Ali. Ini keyakinan yang salah dan batil yang mengeluarkan mereka dari Islam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radhu anhu, wa ridha dengan seluruh mereka dan mereka ridha kepada Allah. Artinya apa? Allah jamin surga mereka. Orang Syiah ini tidak. Nah, jadi dulu universitas di Mesir itu punya orang Syiah. Dua ratus tahun mereka berpuasa. Kemudian datanglah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang memenangkan Konstantinopel, yang membuka Palestina, Masjidil Aqsa yang dikuasai oleh Kristen ketika itu, akhirnya menjadi punya umat Islam dan Islam berkuasa lagi, Islam yang benar. Kemudian seluruh universitas di dunia ini, pusat keilmuan diislamkan lagi. Kalau Al-Azhar tadi, karena sudah banyak campur orang-orang Syiahnya, dibiarkan ditutup selama 100 tahun. Setelah 100 tahun baru dibuka lagi, kemudian menjadi mazhab Sunni Ahlu Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Nah, itu sejarahnya. Salah satunya adalah berkat jasa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa Umar? Semoga Allah meridai keduanya, karena Ibnu Umar itu ayahnya juga sahabat. Makanya setiap menyebut nama Ibnu Umar kita baca radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya, dia dan ayahnya. Ibnu Umar ini meriwayatkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini meninggalnya 676, berarti kalau dibandingkan dengan zaman kita 1446, kira-kira umurnya dari wafat sampai hari ini itu 770 tahun. Tapi buku dia paling banyak tersebar di tengah-tengah umat, bahkan mazhab 4 seluruhnya menggunakan buku dia, padahal mazhabnya Syafi'i. Itulah luar biasanya Imam Nawawi, terutama dalam mengumpulkan hadis yang 42 ini. Hadis yang ketiga itu bunyinya, bunyi Islam ala khamsin, dimamang Islam ini atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadatnya kita sudah sebutkan, yang kedua iman sholat kita juga sebutkan, yang ketiga wa ita izzaka, mengeluarkan zakat. Nah, jadi ibadah itu selaku umat Islam ada ibadah lisan. Syahadat itu kan ucapan kita dengan lisan kita. Jadi kita kalau orang Islam yang benar, lidah kita harus sesuai agama. Kemudian ada sholat. Sholat itu ibadah badan. Badan kita juga harus sesuai dengan Islam. Sholat kita dengan badan kita, perlakuan kita baik, tidak memukul orang dan sebagainya, suka memberi. Kemudian yang ketiga, ibadah harta, zakat. Zakat ini wajibnya, kemudian diikuti oleh sedekah, infak, kemudian ada juga wakaf dan lain sebagainya.
Jadi Islam udhulul isri nikah, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, baik itu lisan kita, baik itu badan kita, baik itu harta kita juga harus kita keluarkan karena ada hak orang lain. Kemudian setelahnya wasaum Ramadan, ada di situ puasa Ramadan yang merupakan ibadah menahan. Nah, di situ ada apa ya? Puasa kita tahu, tak perlu dijelaskan lagi. Sebenarnya berbawa ke sekolah. Tapi yang ingin saya sampaikan dari segi lainnya, yaitu segi menahannya. Kita bisa puasa, kita bisa melakukan sholat banyak-banyak yang mulai 1-3 rakaat. Kita bisa berzakat wajib dan zakat harta wajib, kemudian sedekah, infak dan lain sebagainya. Dan juga kita sudah bersyahadat dan beriman dengan Allah, betul-betul beriman. Apa yang dikatakan Allah kita imani, apa yang dikatakan Rasul kita imani. Rasul pernah berkata bahwa ada pohon kurma yang menangis ketika ditinggal oleh Nabi. Nabi dahulu itu bersandar di sebuah pohon kurma yang patah. Duduk Nabi itu bersandar ya, setiap duduk di antara dua kurma. Kemudian sahabat membuat mimbar. Ketika Nabi khutbah di mimbar, menangis pohon tadi. Kata Nabi, kalau saya tinggalkan pohon ini, dia akan menangis sampai hari kiamat. Kemudian ditawarkan Nabi, kamu mau saya tinggalkan, tapi nanti saya jamin kamu akan di surga bersama saya, atau saya tetap khutbah dengan kamu. Kata dia, tidak apa-apa Rasulullah. Akhirnya pohon ini di antara pohon yang masuk surga. Harus kita imani, karena itu perkataan Rasul. Nah, ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian badan kita selalu kita gunakan untuk agama Allah, kekuatan kita. Yang ketiga harta kita. Nah, yang keempat ada apa ya? Menahan. Menahan awak menakdiran awak kurang, apa yang menahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu dari 8 pintu surga itu pintu orang-orang yang menahan marahnya. Kalimah Allah berartinya anas. Nama pintunya itu boleh dipintu. Kalimah Allah berartinya anas. Ayat Al-Quran. Jadi surga itu ada 8 pintu. Salah satunya adalah bagi orang-orang yang mampu menahan marah. Itu banyak sholat itu, itu banyak puasa itu, itu banyak sedekah itu. Tapi bukan menahan marah. Kadang-kadang orang yang salah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Tasih diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, di situ disebutkan hadis sahih dia, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sil man qata'at, sambung silaturahim walaupun orang itu yang memutuskannya. Ini adalah sama wa tapi wa salami wa khairu man bada salam, yang terbaik yang terbaik adalah yang pertama mengucapkan salam. Jadi menyambung silaturahim itu bukan melihat orangnya, kita lihat Allah yang memerintahkan kita. Seseorang tidak ingin menerima itu, kita sudah melakukan kewajiban kita dan itu ada pintu surga khusus dipanggil-panggil kita oleh surga. Kemudian ini penting, ini menahan. Sholat awak banyak, tapi kadang-kadang menahan awak berang, menahan awak berjahat sama awak. Padahal manusia ini tak semuanya baik. Jadi kita harus sabar dan tahan. Kalau awak batasi sabar awak, tapi pahala. Karena Allah berikan pahala sabar itu tanpa batas, lebih banyak daripada haji, tak ada batasnya. Sampai awak yang membatasi berhabis sabar itu perkataan yang salah. Berarti Allah batasi pahala. Padahal Allah berikan pahala tidak terbatas. Sebenarnya di firmankannya namanya wafasadiruna ajrun bighairi hisab. Sebenarnya diberikan pahala kepada orang-orang sabar itu tanpa batas. Yang terakhir adalah wahajjul bait liman istata'a ilaihi sabila, haji bagi yang mampu. Lengkap namanya itu pegang bahwa kuat akwala dengan 5 jari itu, 5 pondasi yang kuat. Jadi kita lihat tadi sholat kita perkuat lagi iman kita kepada Allah dan Rasul, kita perkuat lagi syahadat kita, kemudian puasa kita, zakat kita, haji kita. Salah orang yang mengatakan apa itu haji kubur, apa salah di haji mana yang lebih elok, itu perkataan setan, bisikan setan. Selagi kita punya harta, kita gunakan untuk menegakkan nama Allah, agama Allah, di antara kita dengan berhaji. Dan Allah cinta itu. Bahkan ada pintu surga yang ada 7 tadi, satunya kafir dan Allah, yang keduanya ada pintu surga
artinya umroh ke umroh itu penghapus dosa antara keduanya. Maka diperbanyak umroh kalau kita sanggup. Kemudian haji yang mabrur tak ada pahalanya kecuali masuk surga. Dijamin masuk surga kalau haji yang mabrur. Maka perbanyak. Akulah yang salah haji buat nama haji bagi. Kalau lain ini kalau sanggup tak ada masalah. Bahkan itu agama kita, syiar agama kita. Jangan pikirkan orang yang berhaji dia tidak menyumbang. Bahkan sumbangannya bisa berbanyak. Ah, jadi ada bisikan-bisikan setan, kelihatannya baik tapi salah. Ditulislah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kitab Talbisu Iblis. Bisikan iblis yang berselimut kebaikan. Nah, artinya begitu. Salah satunya ini yang mengatakan bahwa haji itu tidak penting, lebih penting kita bersedekah kepada fakir miskin daripada berhaji yang kedua kali ini. Itu salah. Ibnu Umar, jemaah sekalian, yang menyampaikan hadis kita malam ini subuh yang berbahagia ini, itu umrohnya 1000 kali, bayangkan. Hajinya 60 kali. Dari umurnya 83 dia berhaji sebanyak 60 kali. Lahirnya 10 tahun sebelum hijrah Nabi. Bayangkan. Karena apa? Karena dia ingin lebih dekat lagi dengan Allah. Dengan berhaji dan umroh itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan sedekah yang dinamakan tadi dia jauh dari pemerintah. Kita sudah lihat, bisa kita contoh juga. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu kita contoh dari Ibnu Umar. Ini bukan hadis saja kita ambil, tapi siapa itu Ibnu Umar, saya akan menjadi sosok seperti Ibnu Umar. Di antaranya adalah Ibnu Umar setelah mengikuti perang yang ada di Syam, diminta jadi gubernur dia tolak. Kemudian dia sudah pergi ke Mesir ikut berperang, kemudian pergi ke Irak juga ikut, bahkan pergi ke Ethiopia. Ethiopia itu ada dua bahasa Arab. Ethiopia pakai alif panjang itu artinya benua Afrika yang banyak. Kalau Ethiopia itu pakai tambah kutub itu negara Tunisia. Dulu namanya Ethiopia, ibu kotanya Tunis. Sebelumnya ibu kotanya Sibitla yang merupakan pusat Kristen Bizantium yang kita ceritakan tadi. Banyaklah harta dia Ibnu Umar ini, apalagi dia pedagang budak. Ibnu Umar ini punya 1000 budak. Budak itu cuma sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harganya 1.5 unta di zaman Nabi. Kalau unta sekarang di Indonesia, saya hitung dari Indonesia, harga paling murahnya yang kurus kadang-kadang nusuk wae mahal. Harganya 30 juta. Itu yang paling murah yang semalam. 30 juta. Nah, berarti kuda tadi paling tidak kan 50 juta kali 1000. 1000 kali 50 juta, 50 miliar. Setelah dikumpulkan semua kudanya tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat tadi, di awal juz 4, lan ta'alu ghairu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian dapatkan kebaikan yang sesungguhnya kecuali kalian infakkan harta yang paling kalian cintai. Kemudian apa yang dilakukan Ibnu Umar setelah membaca ayat ini? Yang 1000 tadi dimerdekakan, dijadikan, karena dulu budak itu banyak karena perang, jadi ada tawanan, akhirnya menjadi pengikut orang yang menang atau dibeli di pasar, jadi pembantu di rumah tak boleh melawan, dihargai badannya. Dan Islam tidak suka itu, makanya banyak hukum dalam Islam merdekakan budak, merdekakan budak. Karena Islam tidak suka perbudakan. Salah orang-orang orientalis yang mengatakan Islam itu selalu bercerita tentang budak. Padahal Islam itu datang untuk memerdekakan budak. Bahkan Ibnu Umar contohnya 50 miliar hartanya dari harga budak yang 1000 tadi dimerdekakan secara percuma. Tak takut dia miskin. Jadi Ibnu Umar sosok contoh yang paling hebat untuk kita tiru, dan dia banyak riwayat hadisnya, bahkan yang keluar terbanyak setelah Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah pertama? Padahal hidupnya cuma 5 tahun. Yang pertemuan tahun lalu saya cerita tentang Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu dapat doa khusus dari Nabi. Nabi buka sorbannya, diletakkan di lantai, kemudian didoakan Nabi, disuruh Abu Hurairah memakai. Setelah dipakai, apa yang didoakan langsung hafal. Dibisik-bisiknya dihafal dia. Makanya banyak hafalnya sampai 5000 hadis. Dan orang-orang seperti itu sudah disediakan oleh Allah sampai akhir zaman. Lazalah khairan fi ummati, masih akan selalu orang-orang terbaik itu sampai akhir zaman nanti. Maka sampai kita sekarang itu pasti ada yang hafal Al-Quran.
pada silaturahim kali ini. Semoga Allah tingkatkan iman kita di tahun yang baru ini, kuatkan lagi ibadah kita, Islam kita di tahun yang baru ini menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita untuk datang ke rumahnya Baitul Haram Mekah karena untuk haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Nanti ada sesi tanya jawabnya, insyaallah enggak apa-apa. Kalau bisa dijawab, mari jawab kali ini, serahkan sama Ustaz kita kawan di situ. Kita serahkan kepada protokol. Mari kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis Subhanahu wa taala.